Yang ini Koko mau main bareng-bareng murid-murid dan guru-guru dari SD Jaka Sampurna 2 Bekasi nih. Langsung aja kita lihat yuk. Warga masih semangat gak nih? Masih mau uang? Oke, warga sekarang di samping aku sudah ada murid-murid dan beserta guru-guru sekarang. Kita udah pisahin murid yang cowok sama guru yang cowok, murid yang cewek sama murid sama guru yang cewek. Ini nama grupnya apa kalau yang cewek-cewek? R.A. Kartini. Wah, emansipasi wanita ya. Oke, punya yel-yelnya ibu sama adek? Punya, ayo dong. Yel-yelnya yang semangat ya. Siap ya di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kartini, perempuan terdepan. Perempuan terdepan. Oke, kalau tadi ada R.A. Kartini. Yang sebelahnya lagi sekarang yang cowok-cowok. Nama timnya apa? Nama timnya Patimura. Tim Patimura, ada yel-yelnya silakan dong. Ada, oke. Okay. 1, 2, 3. Patimura! Jaya, 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 oke. Semangat sekali kedua tim ini ya. Di game sekali ini peraturannya aku akan membacakan pertanyaan. Siapa yang tahu jawabannya dibunyikan belnya. Ada genjringan masing-masing ya. Dibunyikan dulu, aku tunjuk baru jawab. Jangan dijawab dulu, kalau misalnya dijawab dulu, nanti aku langsung lempar ke tim lawannya. Oke? Okay? Siap semuanya? Yeah. Kartini siap? Yeah. Patimura siap? Yeah. Warga di rumah juga sudah siap. Langsung aja di pertanyaan pertama. Kamu tahu tidak? Rumah adat dari Sumatera Barat disebut. Oke, okay, silakan Patimura. Rumah gadang. Rumah gadang? Yakin? Yakin. Wah, sepertinya yakin sekali ya. Oke, rumah gadang. Apakah betul jawabannya untuk Patimura dan jawabannya adalah... Betul! Soal pertama direbut oleh Patimura. Dan sekarang kedudukan sementara ada 1-0 untuk Patimura. Oke, sekarang kita akan tebak gambar. Perhatikan gambar berikut ini. Buah apakah ini? Oke, silakan R.A. Kartini. Blueberry. Blueberry. Yakin nggak, Bu? Ayo, masih ada waktu untuk menjawab. Silakan. Raspberry. Raspberry. Blueberry dan raspberry. Jadi yang lain mau ikut yang mana? Blueberry apa raspberry? Raspberry. Raspberry. Jadi raspberry ya. Nggak redberry. Ini kan redberry. Nggak ya? Untuk jawabannya, buah apakah ini? Dan jawabannya adalah... Selamat ya tim R.A. Kartini, untung aja sempat diganti jawabannya. Dan betul ya warga, ini raspberry. Bentuknya sekilas memang mirip stroberi ya, tapi kamu tahu tidak? Seperti jenis berry lainnya, raspberry ini ternyata bagus loh buat kesuburan. Kandungan vitamin C dan magnesium dalam buah ini sangat baik dikonsumsi oleh pria dan wanita yang menikah, tapi bermasalah dengan kesuburan mereka. Meski rasanya manis dan asam, raspberry mengandung folat yang tinggi sehingga berguna memperbaiki kesuburan wanita. Oh iya. Daun raspberry merah juga punya efek menenangkan pada dinding-dinding rahim. Dinding rahim yang kuat akan menurunkan kemungkinan keguguran dini. Meskipun raspberry identik dari luar negeri, tapi saat ini sudah banyak budidaya raspberry di Indonesia loh. Makanya harganya nggak mahal-mahal banget. Sekitar Rp30.000 untuk ukuran 500 gram buah raspberry frozen. Jadi buat para warga, demi kesuburan dan kesehatan, jangan lupa ya untuk rutin mengkonsumsi buah yang satu ini. Kedudukan satu sama. Soal selanjutnya, kamu tahu tidak? Di sini ada yang udah ke Bali? Udah pernah ke Bali? Udah pernah ke Bali ya? Bali itu adalah salah satu tempat wisata yang terkenal untuk warga-warga asing. Oke, kamu tahu tidak jika di Bali jam 8 waktu Indonesia Barat, jam berapakah di kota Jakarta? R.A. Kartini lebih dulu, silahkan. Jakarta jam 7. Jam 7, oke. Jam 7 waktu Indonesia Barat. Dan jawabannya adalah... Betul nggak penonton? Betul! 50.000. Ayo Patimura, lebih semangat lagi, lebih cepat lagi. Selanjutnya tebak nama artis. Siapakah artis yang menyanyikan lagu berikut ini? Tiba-tiba aku melayang, menembus lapisan awan, kuhempaskan... Oke. Queen Salman. Queen Salman, yakin banget jawabannya. Kamu tahu lagunya itu memang lagunya Queen Salman? Yeah. Kamu bisa nyanyiinnya? Enggak. Bisa.
Bisa. Ayo bertiga. Satu, dua, tiga. Tiba-tiba aku melayang, menembus lapisan awan. Kuhempaskan semua sedihku. Lanjut. Aku terbang ke atas bulan, memeluk bintang-bintang. Bahagia rasa hatiku. Jadi sekali lagi, yang menyanyikan lagu itu adalah Queen Salman, 50 ribu! Oke, kedudukan sementara 3-1. Dipimpin oleh Kartini. Ayo, semangatnya dulu dong untuk Pak Timura. Kayaknya kurang semangat nih Pak Timura nih. Oke, soal selanjutnya tebak gambar lagi. Kamu tahu tidak ikan apakah ini? Pak Timura. Nemo. Apa? Nemo. Ikan Nemo. Ini memang ada di filmnya Finding Nemo, tapi jenis ikannya tuh ikan apa namanya? Ikan badut. Ikan badut. Emang dia berdandan seperti badut? Oke, sekali lagi. Ikan jenis apakah ini? Nemo. Ikan jenis apakah ini? Badut. Badut, 50 ribu! Ikan badut atau clownfish ya. Oke, sekali lagi tepuk tangannya dulu dong. Oke, selanjutnya tebak gambar lagi. Siapakah tokoh kartun berikut ini? Oke, Kartini. Silakan Ibu. Mulan ya? Mulan. Istrinya Ahmad Dhani. Kan kalau Mulan mah udah berhijab kayak Ibu. Mulan. Mulan. Mulan ya, kita kunci jawabannya Mulan. Kalau salah siap-siap Pak Timura untuk mengambil alih ya. Jawabannya adalah Princess Mulan, betul! Tapi dia tidak bisa nyanyi makhluk Tuhan paling seksi ya. Yang Mulan yang ini ya. Selanjutnya pertanyaan untuk kedua tim adalah, kamu tahu tidak apa kepanjangan dari SMP? Oke, Pak Timura. Sekolah menengah pertama. Oke, sekolah menengah pertama. Iya. Ya. Kalau setelah pertama berarti di sekolah menengah atas. Kedua. Atas. Ke atas. Atas. Dan jawabannya adalah kedudukannya. Oke, kalau pertanyaan ini diambil oleh Pak Timura berarti kedudukannya sama ya. Oke, siap-siap ya. Pertanyaan terakhir dari kami. Perhatikan gambar berikut ini. Kamu tahu tidak apa logo berikut ini? Roblox. Siapa dulu? Pak Timura lebih duluan. Oke, Pak Timura. Roblox. Apa? Game Roblox. Roblox. Oke. Halo, game aja cepet ya. Lihat nih Ibu Bapak Guru, kalau game saja langsung cepat semuanya ya. Oke, dan jawabannya adalah ya ampun Ade, kalau tentang game cepet banget ya jawabnya sampai berebut gitu. Oh iya warga, pasti banyak yang belum tahu nih apa sih Roblox. Sini aku kasih tahu ya. Roblox itu bukan nama permainan, tapi sebuah platform di mana penggunanya bisa bikin game sesuai keinginannya sendiri. Makanya sekarang banyak tutorialnya belajar membuat game di Roblox. Nah untuk para orang tua, kalau anaknya suka main Roblox mungkin bisa diarahin juga nih dengan membuat permainannya sendiri yang akan melatih kemampuan berpikir dan logika. Tapi adik-adik harus tetap berimbang ya dengan waktu belajarnya. Jangan sampai keasikan main Roblox, nilai jadi jeblok. Jangan sampai adek-adek. Oke, tepuk tangan untuk kedua tim. Dan hari ini kedua tim mendapatkan nilai yang sama 4-4 ya. Oke, tepuk tangan. Berarti tim Era Kartini mendapatkan 200 ribu. Tim Pak Timura mendapatkan 200 ribu. Oke deh, mudah-mudahan semuanya bahagia ya. Berkah selalu, sehat selalu buat ibu guru sama adik-adik yang ada di sini. Oke deh. Kira-kira kita akan main games apa? Saksikan keseruannya tetap di Bahagia Langsung Tunai.